wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Amburadul seperti biasanya. Udah lama nggak nongol, yang nongol cuma tangan sama masakannya aja ya. Hari ini aku pengen bikin bakso, cuma simpel ya. Bumbunya juga sederhana banget, nggak yang macem-macem itu enggak. Karena aku bisanya cuma seperti itu. Jadi ini pertama aku nge-vlog bikin bakso dan semoga aja sukses. Lagian juga kemarin aku beli blender yang di Miniso. Aku juga ini pengen nyoba pertama kali pakai itu blender, bagus atau enggaknya gitu kan. Jadi ya kita lihat aja ya. Yuk mulai masak. Ini udah aku siapkan ya. Ini ada tepung tapioka, terus daging sapinya 300 gram ya, setengah, seperempat lah ya. Terus ada es batu lah, terus ini bawang merah, bawang putih, digoreng semuanya. Terus ini baking soda, garam, penyedap, karena aku gak punya gula putih, jadi aku pakai gula merah sedikit sama merica. Cuma ini bahan-bahannya simple, seadanya. Aja, ini kemarin aku baru beli, jadi ini semua baru ya. Jadi pakainya listrik seperti ini. Aku pertama kali nyoba di saat aku bikin bakso. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dicoba ya. Aku mulai ini. Taruh dagingnya. Aku taruh semua dagingnya. Bawang merah, bawang putih juga ditaruh yang udah digoreng. Jangan lupa penuhnya. Ini jadi ini digulung dulu. Nah, banyak coba pertama kali ini ya. Wah, tangkengnya. Tapi ini bagus kayak ini ya Allah. Jadi takut. Ada apinya ya. Pertama kali ya, wah jadinya seperti ini. Oke ya. Cuma aku takut kok ada apinya. Nah, terus mulai naruh bumbu-bumbu semuanya ya. Penyedap lah, semua aku taruh lah ya yang pasti. Karena tempatnya sempit ini. Tempatnya benar sempit. Karena ini apa? Blendernya ini kecil. Belinya di Miniso. Tapi aku udah seneng daripada nggak punya. Kita aja dulu. Tepungnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Takut aku guys.
seperti ini. Wah, ini tempatnya kecil ya, jadi ya semrawut seperti ini. Nah, terakhir baru taruh tepung tapiokanya. Maaf ya, tapi ya aku selalu berusaha yang terbaik. Nasib banget sih, tempatnya kecil sih, tapi gak apa-apa, aku berusaha ya. Jadinya seperti ini, tinggal bikin nanti. Ambil ya, oke ya, lumayan lah. Nah, ini udah aku rebus air ya, tunggu sampai mendidih. Habis mendidih di off, jadi nanti bikin baksonya nggak usah pakai air yang mendidih-mendidih seperti itu baru ditaruh, nggak usah, jadi dimatikan, gampang biar teksturnya lebih bagus baksonya. Oke, udah mendidih, jadi aku akan matikan. Dan aku mulai, ini kan udah jadi kan tadi, maaf ya tadi tepungnya nggak semuanya, tapi nggak apa-apa, paling penting udah jadilah. Nah, udah aku matiin kan. Nah, ini udah aku siapin air buat nanti buat baso-baso biar enggak lengket. Ini juga air panas. Oke, aku cuci tangan habis itu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lebih suka pakai tangan ini ya. Jadi tangannya harus basah, ini juga harus biar. Ini pertama kali aku bikin ya. Jadi ya rada-rada kerugi ya, takutnya gagal. Oke, gini. Bismillahirrahmanirrahim, buka aja. Sukses. Karena tadi ada kesalahan ya, pas waktu blender itu. Karena blendernya itu terlalu kecil. Jadi ya sempit gitu kan. Terus barangku rada banyak dikit. Jadi maaf banget, tepungnya nggak semuanya. Jadi apa adanya ya, karena aku makan sendiri nih, nggak dimakan sama siapa-siapa, majikan juga kagak. Penting jadilah, jadi blek-blek. Kurang pinter ya, tapi aku berusaha ya. Mungkin aku tahu kalau aku masih belajar, jadi ya masih banyak kekurangannya, dimaklumin ya. Masih lambat. Kalau yang udah profesional kan, wah cepet banget. Kalau aku masih lambat banget. Ingat ya, kalau ngerebus ini airnya harus dimatikan, nggak boleh mendidih, nanti tekstur baksonya nggak bagus. Ini ukurannya ya, ada yang besar ada yang kecil, nggak apa-apa lah, berusaha ya pasti. Aku bikin yang besar satu. Wow, ini besar ini. Aku akan bikin besar lagi, nggak tahu gimana bikinnya, ya Allah. Main-main aja. Lucu. Gak bisa bikin besar tapi gak apa-apa.
apa adanya. Wow, bener gak nih besarnya? Kalau makan sih ya. Ini ada dua biji. Aku akan bikin 3 biji yang paling besar. Wow, oke, itu semua besar-besar semuanya. Ada 3 biji. Yang lain biasa aja. Jadi aku bikinnya benar-benar jelas ya, apa adanya. Terakhir ya apalah, nah jadinya seperti ini. Ini tadi yang besar ya, 1, 2, 3. Nah udah jadi nih semuanya. Maaf ya kalau banyak kekurangannya, yang pasti saya udah berusaha bikin yang terbaik. Terus kalau udah seperti ini, kompornya dinyalain lagi, direbus selama ya kurang lebih 7 atau 10 menit, habis itu diemin sampai matang, terus angkat. Nah, udah mendidih. Jadi direbus selama 7 atau 10 menit. Udah oke. Okay. Senang sekali. Aku suka yang besar ini. Langsung pengen mau aku makan ntar. Ada 3 besar-besar. Wow. Tapi ini juga lumayan jumbo ya bakso-nya, karena aku bikinnya rada besar, yang kecil-kecil abaikan aja yang kecil. Senang banget. Ini udah mateng, jadi aku matiin kompornya, terus aku diemin beberapa menit, terus aku angkat. Aduh, senang banget. Ini jadinya. Maaf ya, tadi udah aku icipin 5 biji dan aku lapar, belum makan. Mantap. Enggak nambah-nambah apa-apa ya, yang itu aja aku bikinnya. Rasanya udah nikmat. Ini perlu dibuktikan. Bener-bener rasanya oke. Makasih udah nonton.